Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini di channel Misteri Gaming. Oke, kali ini saya bakal mencoba lagi bermain game GTA San Andreas Definitive Edition. Dan di sini saya ingin memberitahu beberapa 4 set mission yang sangat penting untuk dikerjakan ya guys sebenarnya. Walaupun nggak semua orang itu mengerjakan misi set 4 set mission itu, cuman ini sebenarnya itu penting coy. Rewardnya juga bisa dibilang sangat berguna bagi kalian yang suka mengerjakan misi-misi seperti saya ini coy. Waltruk-waltruk ya coy ya. Dan rewardnya juga nggak main-main dan 4 misi apa aja. Oke, dan di sini kita langsung yang ke pertama ya coy. Let's go. Oke. Set mission yang pertama adalah misi maling cuy, yang dimana misi ini tuh sangat penting ya cuy ya untuk dikerjain karena rewardnya juga nggak main-main. Dan di sini kita harus maling sekitar terkumpul 3000 dolar ya cuy. Kalau misalkan udah lebih dari 3000 dolar itu rewardnya kalian itu akan dapat kayak larinya itu tidak terbatas cuy. Dan barang-barang yang harus dikumpulkan itu sekitar 10 atau sampai 15 item ya cuy ya. Tapi saya sudah terkumpul sampai 25 gitu cuy biar lebih. Dan mendapatkan dolarnya itu sekitar 10 ribuan ke atas ya cuy ya. Ya terserah sih kalian mau ngikutin saya mainkan atau sekitar 10 atau 15 ya cuy ya. Pokoknya sekitaran segitulah. Oke, kita langsung saja ke set mission yang kedua. Oke, set mission yang kedua itu adalah misi polisi cuy, yang dimana ini misi yang banyak diminatin oleh para pemain GTA San Andreas ya cuy ya, terutama saya juga sih cuy. Soalnya misi ini asik cuy, yang dimana kita harus menembakin para penjahat-penjahat gitu lah cuy ya. Ya pokoknya seru lah cuy misi ini. Dan di sini kalian harus menyelesaikan misi sampai level 12 cuy. Dan setelah mencapai level 12 kalian akan mendapatkan darah putih, ya bisa dibilang sekitar 150% ya cuy ya dari yang sebelumnya ya cuy ya. Pokoknya darah putih kalian itu akan kebal lah cuy ya. Dan seperti yang kalian lihat tuh di bar atas itu saya sudah menyelesaikan rewardnya, dan ini saya cuman hanya mengasih contohnya saja cuy. Oke, kita langsung saja ke set mission yang selanjutnya. Oke, set mission selanjutnya itu adalah misi ambulan ya cuy ya. Misi ini tuh bisa dibilang kayak susah-susah gampang ya cuy, yang dimana ya kalian harus cepet-cepet mengantarkan pasien ini ke rumah sakit. Dan terus juga ada waktunya cuy yang bisa dibilang nggak sebentar juga ya cuy ya. Pokoknya ini misinya cukup lumayan rumit cuy. Dan kalian bisa dibilang kalau di misi kota 1 menyelesaikan misinya itu harus menggunakan cheat ghost town ya cuy ya, biar kayak pengendaranya itu gak mengganggu kalian saat menjalankan set mission ini cuy. Dan ada juga sih triknya, yang trik keduanya itu kalian menyelesaikan misinya itu di wilayah rumah sakit Angel Pine ya cuy, yang dimana itu kan Angel Pine itu kawasannya itu cuman sekitar sepetakan doang ya cuy. Jadi kalian itu gampang cuy menyelesaikan misi itu, dan yang bisa dibilang ya nggak ada kendaraan-kendaraan yang mengganggu gitu ya kan. Dan setelah kalian selesai menyelesaikan misi ambulan ini, reward yang kalian dapatkan itu darah merah kalian itu yang semulanya itu pendek akan menjadi panjang cuy. Ya ini tuh seperti kayak misi polisi ya cuy, yang awalnya darah putih kalian itu pendek dan jadi panjang gitu cuy. Ya mungkin sekitar 150% ya, sama ya cuy. Ya nggak tahu juga sih, tapi kayaknya sama sih cuy. Soalnya kalau saya lihat di Definitive Edition ini merah sama putihnya itu sama cuy, sekitar segitu cuy. Dan oke, mungkin kita langsung saja ke set mission yang selanjutnya cuy. Oke, untuk set mission yang selanjutnya itu mungkin banyak yang diminatin oleh semua orang ya cuy, yang dimana misi itu adalah misi menjadi pemadam kebakaran, yang dimana misi ini ya kalian tahu lah ya cuy, yang dimana misi ini kalian harus memadamkan mobil-mobil yang terbakar sampai level 12. Dan mungkin setelah sampai level pertengahan itu mungkin misinya juga agak lumayan rumit ya cuy, soalnya yang dimana mobilnya itu kadang suka kabur gitu cuy, yang dimana juga kan ada orang-orangnya juga bakalan lari, dan itu membuat kalian itu susah untuk memadamkan apinya cuy.
Dan mungkin juga mobil-mobil NPC itu juga suka menghalangin juga ya cuy ya, mobil NPC, dan itu juga menghambat kalian untuk memadamkan apinya cuy. Dan di sini saya sarankan kalian untuk mengecit ghost town aja ya cuy, supaya kalian itu tidak dihalangin oleh mobil-mobil NPC yang mengganggu gitu ya kan. Setelah kalian menyelesaikan misi pemadam kebakaran, rewardnya itu si karakter utamanya itu bakalan kebal dari api cuy, yang dimana yang awalnya itu kalau misalkan si karakter utamanya itu kena api itu kan pasti darahnya berkurang dan pasti juga bakalan teriak-teriak gitu cuy. Tapi setelah kalian menyelesaikan misi pemadam kebakaran ini, karakter kalian itu tidak akan kayak teriak-teriak dan tidak terkena damage gitu saat terkena api cuy. Nah, kira-kira seperti itu ya cuy. Dan mungkin segitu saja ya cuy, reward-reward set mission yang sangat penting ya kalau bisa kalian kerjakan itu di awal-awal sebelum kalian memulai walkthrough itu ya cuy. Soalnya yang dimana kan rewardnya itu sangat penting gitu, empatnya itu, dari mulai si karakter utamanya kebal api, terus juga darah putih sama darah merah kalian panjang, dan larinya karakter utama kalian itu unlimited cuy, sangat penting ya cuy ya. Nah, sebenarnya sih ada satu misi lagi ya cuy, yang dimana itu misinya itu misi taksi. Ya misi taksi itu sebenarnya lumayan, sebenarnya susah sih kagak, cuman ya sangat membosankan sih kalau menurut saya itu misi set mission yang satu itu. Soalnya rewardnya juga nggak penting-penting banget, yang dimana rewardnya itu mendapatkan nitronya unlimited. Ya sebenarnya sih boleh sih, nggak ini juga sih, nggak mengecewakan juga, cuman ya misinya itu harus menyelesaikan sekitar sampai 50 level coy. Ya bayangin saja, kalian harus menyelesaikan dari misi 1 sampai misi ke level 50, yang dimana per levelnya itu aja tujuan NPC-nya itu nggak masuk akal cuy, yang dimana kadang ada yang deket, ada yang sangat jauh. Aduh, oh ya nggak masuk akal cuy. Itu bisa mungkin setengah jam kalian baru menyelesaikan misi itu cuy. Sebenarnya misinya cuy nggak susah-susah banget, cuman ya itu prosesnya itu lama cuy. Dan oke, mungkin sekian dulu cuy dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini Mr. Gaming, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial GTA San Andreas selanjutnya. Dadah.